Halo guys. Kita akan membahas ringkasan checklist pengajuan FAQ program partner YouTube. Partner dengan program partner YouTube YPP, kreator biasa maka mengakses bisa mendapatkan akses lebih banyak ke resource dan fitur YouTube. Artikel ini menyediakan ringkasan fitur yang tersedia, kriteria untuk bergabung, checklist pengajuan, dan beberapa pertanyaan umum akses ke fitur yang mengejutkan itu ini. Persyaratan kebijakan minimum untuk bergabung program partner YouTube. 1. Ikuti semua kebijakan program partner YouTube. Buka data baru, guys. Ini dia. Kebijakan program partner YouTube diperbarui pada 25 Januari 2019. Kami mengganti nama beberapa pelanggan kualitas konten dari konten yang dibuat secara otomatis menjadi konten berulang, duplikasi menjadi konten yang digunakan ulang. Kami memperjelas kebijakan kami untuk untuk menyatakan lebih banyak informasi dan contoh seputar pedoman kualitas konten AdSense. Sebagai pengingat, pada bulan Februari 2018, kami meningkatkan ambang batas untuk program partner YouTube menjadi 4.000 jam waktu tonton dan 12 bulan terakhir dan 1.000 subscribe. Semua peserta program partner YouTube, baik yang baru maupun yang sudah ada, kini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang dijelaskan di sini. Jika Anda melanggar salah satu kebijakan ini, YouTube dapat mengambil beberapa atau semua tindakan berikut: nonaktifkan iklan dan konten Anda, nonaktifkan akun AdSense Anda, menangguhkan partner Anda dalam program partner YouTube, menangguhkan atau bahkan menghentikan channel YouTube Anda. Dibaca sendiri ya, ini ringkasannya. Sekarang kita kembali. Dua adalah tinggal di negara atau wilayah. Persyaratan kelayakan umum untuk bergabung program partner YouTube. Yang kedua, tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Memiliki lebih, kita bahas yang kedua dulu. Buka data baru. Saja kesediaan program partner YouTube. Anda dapat mendaftar program partner AdSense YouTube di wilayah berikut ini: Aljazair, Argentina, Spain, Australia, Austria, Bahrain, Belarusia, Belgia, Bolivia, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chile, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Republik Ceska, Denmark, Ekuador, Mesir, El Salvador, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman,
Georgia, Ghana, Yunani, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungaria, Islandia, India, Indonesia. Ada Indonesia, Irak, Israel, Italia, Jepang, dan masih Belanda, Filipina, Singapura, Afrika, Korea Selatan, Taiwan, Yaman, Zimbabwe. Yang terakhir. Sudah, kita kembali lagi. Persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung yang ketiga adalah memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Yang keempat ini sungguh mengejutkan, yaitu memiliki lebih dari 1.000 subscribe, 10.000. Gila, 10.000 subscribe bro. Yang tadinya 1.000 menjadi 10.000. Anehnya, yang kelima adalah memiliki akun AdSense yang ditautkan. Checklist pengajuan program partner YouTube. Setiap orang dapat mengirim pengajuan untuk bergabung dengan YouTube program partner. Tetapi Anda harus memenuhi beberapa pedoman kami. Satu, pastikan channel Anda mengikuti kebijakan dan pedoman kami. Dua, pastikan Anda hanya memiliki satu akun AdSense. 3. Pastikan Anda memiliki minimal 1.000. Ini 1.000. Ini 10.000. Nah, 1.000 subscribe dan 4.000 jam waktu tonton publik. Mendaftar ke YouTube program partner. Login ke YouTube. Di bagian kanan atas, Creator Studio. Kemudian pilih channel, status dan fitur. Di bagian monetisasi, klik aktifkan. Ikuti petunjuk di layar. Peninjauan channel, ketika Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan YouTube, channel tersebut akan otomatis memasuki ke dalam antrian peninjauan sistem otomatis peningkatan manusia kami, kemudian akan konten channel Anda melihat apakah konten menjadi sebuah pedoman kami atau tidak. Anda dapat status pengajuan kapan saja di YouTube akun monetization. Jika Anda diterima di YouTube program partner, selamat. Yang kami dapat dari kreator yang baru saja bergabung dengan, jika Anda ditolak dari YouTube program partner, tim peninjau kami menemukan bahwa sebagian besar channel Anda tak memenuhi kebijakan pedoman kami dan dapat mendaftar ulang 30 hari setelah penolakan diberikan. Pelajari pengajuan yang meyakinkan. Ini pada sendiri proses peninjauan. Setelah Anda meninjau jumlah subscriber dan waktu tonton pengajuannya, yang membuat kita tercengang adalah ini 1.000. Ini 1.000. Ini 10.000 subscribe memiliki 10.000. Anehnya mungkin ini salah ketik
salah ketik dari anunya, pihak Google-nya. Mana yang benar? Kita mungkin yang salah ketik 10.000 subscribe, atau di masa mendatang akan memiliki persyaratan kebijakan minimum untuk bergabung, yaitu ditingkatkan menjadi 10.000 subscribe. Gila.